Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ke Lombok. Dampak pandemi dan gempa beberapa waktu yang lalu membuat wisata di Pulau Lombok ini bisa dibilang lesu. Oleh karena itu, mari kita ke Lombok. Banyak destinasi wisata yang sangat menarik dan fasilitas yang lumayan lengkap. Salah satunya pantai yang ada di pesisir barat Pulau Lombok ini, yaitu Pantai Senggigi. Yuk kita telusuri pantai ini. Banyak flight menuju Lombok dari Jakarta dengan harga yang terjangkau. Nah, apabila cuaca cerah kita bisa melihat Rinjani apabila kita duduk di sebelah kiri. Dan kalau beruntung kita juga bisa menikmati Kota Mataram nih. Ini Kota Mataram yang dilihat dari pesawat. Sangat jelas. Sebentar lagi kita akan landing di Bandara Internasional Lombok yang berdekatan dengan danau di Kabupaten Lombok Tengah dekat Kota Praia. Area parkiran Grab itu ada Damri Lombok Timur. Ini ada penginapan Sunshine, apa ini, hotel dan resort ini banyak sepanjang Pantai Senggigi ini. Nah, di sana timur ya, barat di sana. Jadi Senggigi ini Pantai Sunset. Di sana terlihat anjungan semacam tanjung gitu ya, itu spot terbaik di Senggigi. Di dalam wilayah resort Merumata. Ini resort juga nih sebelahan sama Merumata. Nah, pinggir pantai persis juga. Ini di Pantai Senggigi meski banyak resort di pinggir pantai tapi ada akses ya jalan. Bisa buat jalan kaki ini sisi sepanjang pantai. Jadi enggak private seluruhnya, bisa menikmati view dari bibir pantai sepanjang Pantai Senggigi. Sunrise-nya di Senggigi ini di atas bukit itu ya, jadi ketemu
untuk di lautnya, dan kalau sunset baru sempurna di sana. Bahkan mata kalau clear bisa dapat view Gunung Agung di Bali. Ini Meru Mata Seginggi, sangat terlihat gunung tuh di Bali. Nah, ini ada pantainya. Ini foren, ini ada apa ya? Jet ski, donut boat, banana boat. Tuh di sana. Ini di Pantai Seginggi. Tapi sayang agak kotor ya, banyak plastik-plastik. Banyak kerang kucing. Ada tulisan Seginggi View di sana, jalan raya. Satpol Air Polres Lubar, Pos Seginggi. Ada pos ferry di sini ya, penyeberangan. Mana ini? Tong mau ke nyebrang ke Bali ya. Apa? Padang Bay Bali. Paket-paket tuh. PTD Pelabuhan Seginggi, Dinas Perhubungan, Harbour Master Pelabuhan. Jadi ini pelabuhan Patuh 7. Ini yang dari Lombok mau ke Bali, orang aja ya, tanpa kendaraan tuh nyebrangnya lewat sini. Pelabuhan sini nih. Adanya tiap hari pukul 3 sore. Di Eka Jaya Fast Ferry. Sini nih kantornya. Lucu, lucu nih desainnya pelabuhan.